Ya, sebelumnya pemirsa, pada Sabtu sore angin badai juga melanda Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Kencangnya angin sampai mengakibatkan salah satu bagian dinding Bandara Internasional Kertajati ambruk. Salah satu pengunjung Bandara Kertajati merekam detik-detik ambruknya bagian dinding yang berada di lantai 2. Bandara sampai kayak gini, hancur. Anginnya badai banget. Semua dievakuasi. Hujan deras disertai angin kencang menerjang kawasan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati, Kabupaten Majalengka pada Sabtu sore. Kencangnya angin menyebabkan salah satu bagian dinding di bandara tersebut ambruk. Dalam video yang berhasil diabadikan pengunjung bandara, plafon yang berada di lantai 2 bandara tersebut porak-poranda. Material reruntuhan bangunan terlihat berserakan di bawah lantai. Ya, namun pihak Angkasa Pura II membantah narasi yang ada di rekaman video amatir. Bandara hanya mengalami kerusakan ringan dan tidak berdampak atau mengganggu kegiatan bandara tersebut. Kerusakan hanya terjadi pada dinding panel lantai 2 Bandara Internasional Jawa Barat yang terbuat dari gipsum. Angkasa Pura II memastikan Bandara Kertajati masih bisa beroperasi dan seluruh fasilitas seperti runway serta ruang tunggu masih bisa digunakan.